Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Riose Official. Baiklah, untuk kali ini aku akan membahas satu produk dari body lotion, yaitu merek Marina. Banyak banget di pasaran variasi merek produk Marina ataupun body lotion dari Marina dengan kemasan masing-masing. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna pink, dan warna yang lainnya. Dan yang saya pegang sekarang adalah yang warna putih. Nah, kenapa aku pilih yang warna ini? Setelah aku banding-bandingkan dengan produk lain dan juga dengan produk yang Marina sendiri, kan Marina tuh banyak tuh ya variannya. Nah, dengan produk yang lain, contohnya Vaseline, Scarlett, Citra, dan merek-merek yang lainnya, aku sudah bandingkan, aku udah baca di sini. Nah, di sini di Marina yang UV White yang warna putih ini, dia mengklaim teruji secara klinis oleh dermatologis membuat kulit tampak lebih putih merata. Nah, biasanya kalau body lotion atau hand body itu dia mengklaim di sini itu untuk mencerahkan, melembabkan. Nah, tapi di sini dia mengklaim teruji klinis oleh dermatologis membuat kulit tampak lebih putih merata. Nah, sedangkan di sini kulit aku kan belang nih. Di atasnya cerah ya, di atasnya cerah. Sedangkan di bagian bawahnya sini tuh coklat. Nah, jadi aku pilih yang body lotion yang mengklaim bisa membuat kulit tampak lebih putih. Kan kebanyakan body lotion atau hand body itu biasanya untuk mencerahkan, melembabkan, itu banyak banget bertaburan di pasaran. Tapi di sini dia berani mengklaim bisa memutihkan kulit secara merata. Nah, ini aku sudah pakai kurang lebih 3 mingguan. Dan benar saja, kemarin sebelum pakai kulit aku ini yang bagian sini itu coklat banget loh di bagian sini. Tapi setelah aku pakai udah berangsur secara pelan-pelan warnanya mulai mau rata gitu ya. Aku nggak mengharap putih banget juga nggak. Yang penting warnanya rata. Nah, kalau ada salfok dengan wajah aku pakai Kim Skin ya. Boleh dilihat di video-video aku yang sebelumnya. Ya, aku pakai Kim Skin. Nah, untuk menjaga kulit kita supaya nggak belang, kita juga perlu dong kandungan SPF. Nah, sedangkan di body lotion ini dia tidak mengandung SPF. Gimana? Gimana dong? Katanya mau menjaga kulit supaya tetap warnanya rata. Sedangkan ini nggak mengandung SPF. Percuma dong, nanti kalau dipakai bawa panas-panasan, nanti kembali belang lagi dong kulitnya. Nah, aku punya solusinya. Kemarin aku berinisiatif beli sunscreen dari Garnier. Tuh. Nah, sunscreen dari Garnier ini dia mengandung SPF 50. Nah, ini sudah aku review juga di video aku yang sebelumnya. Coba lihat review detailnya di video sebelumnya. Nah, ini mengandung SPF 50. Jadi aku memutuskan untuk beli ini. Nah, caranya pertama, aku buka dulu ini tutup Marina body lotion ini. Kedua, aku buka Garnier dan aku masukkan ke sini. Tuh. Nah, aku masukkan sampai habis. Tuh. Jadi satu botol ini untuk satu botol Marina yang 185 mili ya, Marina yang 185 mili, sedangkan sunscreen Garnier ini 30 mili. Nah, dimasukkan ke sini. Setelah dimasukkan sunscreen, kenapa dimasukkan sunscreen? Supaya perlindungan total dari akibat buruk sinar matahari. Karena Marina ini kan nggak ada SPF-nya. Diaduk-aduk. Nah, kalau ada yang punya entah besi, entah apa, tapi dibersihkan dulu ya, boleh dimasukkan ke sini diaduk. Tapi aku nggak punya. Nah, aku aduk-aduk ini aja. Kalau Garnier tadi aromanya lebih ke jeruk, sedangkan yang ini lebih ke susu aromanya. Nah, jadi setelah tercampur, aromanya lebih segar. Tuh, lihat. Tangan aku kan gini, belang gitu ya. Tuh, kayak gini ya. Tangan aku kan belang nih. Tuh. Ini lebih cerah dibanding yang sini.
ini kemarin parah banget belangnya kemarin ya. Jadi setelah aku pakai ini udah mulai memudar. Nah tuh, ini bentuknya setelah dicampur, jadi dia nggak ada warna. Warna sunscreen tadi putih, warna body lotion juga putih. Setelah tercampur dia tetap putih warnanya, tapi aromanya lebih segar. Kemudian kita taruh langsung di tangan. Taruh langsung. Ini kalau kita taruh di tangan, ima dia nggak langsung putih gitu ya. Tapi secara perlahan dia bisa meratakan warna kulit. Bacanya di sini kan tadi bisa memutihkan secara merata ya. Kalau aku sih nggak mengharap putih, yang putih rata aja. Gitu. Biasanya kalau kita pakai dempul-dempulan itu kan sementara gitu ya. Nanti setelah dicuci balik lagi dong warna semula. Nah kalau yang ini dia berangsur-angsur menjadi cerah merata gitu. Supaya nanti warna tangannya sama dengan warna wajah. Nanti akan aku buat part 2-nya juga ya. Gimana hasil akhirnya sampai body lotion ini habis. Apakah bisa rata warna kulitnya atau enggak ya, nanti kita lihat di part 2-nya. Ini semua produknya sudah BPOM ya, yang Marina ini tuh. Nah dan juga garnier tadi sunscreennya juga sudah BPOM. Nanti kalau ada yang mau samaan, nanti boleh aku taruh link pembeliannya di kolom deskripsi. Oke, itu aja. Jangan lupa ya, saksikan terus video-video dari channel YouTube Riose Official. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.